Jonathan Ekerold atau biasa dipanggil John Ekerold adalah pembalap yang kehadirannya pernah mengembarkan GP350 tahun 1980. Dia adalah satu-satunya pembalap tim privateer yang berhasil menjadi juara GP350, yang dimana tim privateer ini tentu saja tidak mendapat support penuh dari pabrikan motor yang dipakai. Saat itu John dan timnya membuat dan memodifikasi motornya sendiri menggunakan mesin dari Yamaha TZ350 yang ditanamkan ke dalam sasis Bimota YP3, dan jadilah sebuah motor hasil kawin silang lintas benua. Dengan motor racikannya sendiri, John mampu menjadi juara dan memenangkan persaingan melawan rivalnya, yaitu Anton Mang yang merupakan pembalap pabrikan Kawasaki. Kisah kemenangan yang mengesankan ini dia tuliskan ke dalam sebuah buku berjudul John Ekerold The Privateer.